Apakah yang dimaksudkan hablum minallah, hubungan dengan Allah? Dua ciri yang pertama tadi. Innallazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala serta melakukan amal soleh. Ini hablum minallah. Tersebutkan tadi tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah bagaimana tingginya keimanan kita itu, mesti disokong, mesti ditambah dan diperbaiki dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Manusia akan dinilai kedudukannya di sisi Allah berdasarkan ibadah yang dia lakukan di atas muka bumi. Dan atas dasar hablum minallah inilah semua manusia mendapat jaminan untuk memasuki syurga dengan rahmat Allah. Al-Imam Saleh Utsaimin menyebutkan dalam tafsiran dia, dalam syarah Riyadhus Salihin sebagai contoh, beliau menyebutkan manusia bisa masuk ke dalam syurga itu adalah dengan sebab hablum minallah. Dengan sebab oleh kerana manusia tadi beriman dengan Allah, Allah menyimpan perasaan rahmat terhadap manusia, memasuki syurga dengan rahmat Allah. Nabi sebut kepada sahabat, sehingga sahabat lain bertanya kepada Nabi, wa anta ya Rasulullah, kamu pun begitu juga ke Muhammad? Ya, aku pun masuk syurga dengan rahmat Allah. Habis itu apa peranan amal-amal soleh yang kita lakukan ini? Peranan amal soleh ini ialah sebagai ukuran untuk menentukan kita nak masuk syurga tingkat yang berapa. Syurga ada 8 tingkat. Yang paling tinggi Jannatul Firdausil A'la, syurga Firdaus yang paling tinggi, namanya syurga Firdaus, bersama-sama ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, bersama tingkatan itu para anbiya, para syuhada dan juga para solehin. Itu syurga Firdaus. Ada syurga yang dinamakan sebagai Jannatul Adnin. Ada syurga namanya Jannatul Ma'wa yang pernah kita bicarakan. Suatu kita sebut dalam surah At-Takassur dahulu. Ada 8 tingkat. Dan untuk memasuki tingkat-tingkat syurga itu, itulah ukuran nilai ibadah, nilai amalan yang dilakukan oleh manusia. Tiket nak masuk itu rahmat Allah. Rahmat Allah diraih adalah dengan hablum minallah, bagaimana kita menjalin hubungan keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman kita dan juga amal soleh yang kita lakukan. Itu tafsiran daripada Al-Imam As-Sawwab. Dan juga tuan-tuan, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, nasihat menasihati, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran ini adalah hablum minannas. Hablum minannas, bagaimana seorang individu Islam itu menjalin hubungan dia dengan orang Islam yang lain dan juga dengan manusia lain keseluruhan. Kita kena fikirkan, kita kena membayangkan, kita hidup di dunia ini bukan dalam lingkungan umat Islam sahaja, tetapi kita juga hidup dalam lingkungan manusia yang berbagai agama. Maka Islam mengatur cara hidup manusia tadi dengan sesama Islamnya, dengan sesama orang kafir dan sebagainya, dalam apa yang disebutkan sebagai hablum minannas. Maka sebab itu kalau kita melihat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain tuan-tuan, bagaimana Nabi menekankan aspek hablum minannas ini, supaya manusia tadi dalam soal ibadah dia bukan fikir diri dia sahaja, tetapi meraihkan orang lain, tetapi memikirkan juga nasib orang lain, memberikan penghormatan dan penghargaan yang sewajarnya kepada individu yang lain. Kita dapat melihat dalam begitu banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh dalam sebuah hadis, yang hadis sahih yang menceritakan, man aftara saiman, sesiapa yang menyediakan juadah berbuka puasa untuk orang lain. Kita nak sambut Ramadan tak lama nanti, dalam minggu lepas. Di situ ada satu galakan yang cukup menarik yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kaunter amalan yang pasti untung.
satu kaunter amalan yang kalau siapa info, siapa masuk turut serta dalam kaunter amalan itu, pasti dia akan untung. Nabi kata sesiapa yang menyediakan juadah makanan, juadah sungkai untuk orang yang berpuasa, seramai mana orang yang berpuasa itu makan juadah yang dia sediakan, sebanyak itulah pahala orang tadi akan masuk di dalam suratan amal. Tanpa berkurangan sedikit pun pahala orang yang makan. Tuan-tuan, beli kurma Yusuf Tayyum. Kita beli di Paning. Beli kurma yang RM10 tu. Letak, tuan-tuan letak di mana-mana masjid di surau. Ataupun tuan-tuan beli mineral water yang dalam cup kecil-kecil. Tuan letak di masjid. Petang nanti ada orang yang sungkai, katalah 10 orang yang makan kurma Madinah. Pahala 10 orang yang makan kurma tadi akan Tuhan kirimkan masuk dalam kita yang membekalkan kurma. Tanpa berkurangan pun pahala orang yang makan tu, pahala dia tetap pahala dia, tapi pahala dia kita pun dapat. Tuan-tuan nampak betapa Allah Subhanahu Taala nak beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemurahan pahala yang Tuhan nak beri ini begitu banyak dengan syarat kamu hablum minannas. Sediakan sedikit ongkos perbelanjaan, ya kalau kita tak mampu nasi biryani ke apa ke kurma, air mineral dan sebagainya, jemput orang makan. Siapa-siapa yang minum dan makan tu tuan-tuan, pahala dia 10 orang yang makan contoh hari itu masuk dalam suratan amal. Ini hadis yang menunjukkan hablum minannas. Hadis yang kedua yang menunjukkan persoalan hablum minannas. Ada manusia yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga gara-gara dia hanya membuang kayu ataupun duri yang menghalang di jalan. Dia lepas di satu jalanan, tengok-tengok ada azab, ada gangguan di jalan tersebut. Seumpama batang kayu, dahan kayu ataupun ranting sesuatu ataupun benda-benda tajam, paku ke, kaca ke, ataupun minyak ataupun sesuatu yang menghalang gangguan itu, laluan itu. Maka orang tadi imatatul azza anit tariq, dia menghilangkan gangguan di jalan. Allah Taala akan masukkan lelaki tadi ke dalam syurga. Dia bukan buat apa pun, tak nak siapa tengok pun, dia waktu dia membuang halangan tadi. Tetapi hablum min nilai, hablum minannas itu ada. Nilai hubungan sesama manusia itu ada. Oleh kerana dia bimbang manusia tadi takut aksiden dan sebagainya, dia buang halangan tadi. Allah Ta'ala ganjari nilaian amalan itu dengan balasan yang cukup hebat. Maka kita boleh buat kesimpulan lah, kalau ada orang yang sengaja tabur kacang-kacang di jalanan ataupun orang yang serangkan minyak-minyak bagi licin di mana-mana selekoh dengan tujuan ada kereta terbalik. Bila ada kereta terbalik, adalah duit masuk pada mereka. Pernah timbul di TV kan, 360 dulu kan, orang-orang yang kerja ontoi, yang kereta tarik, dia nak tunggu kereta tarik tu, nak tunggu orang insiden, lambatlah nak insiden. Jadi ciptakan aksiden dengan cara tabur di selekoh-selekoh tajam dengan kacang-kacang, dengan benda-benda yang melicinkan, yang hingga mengganggu konsentrasi ataupun fokus pemandu, akhirnya terbabas. Bila terbabas, tahu-tahu datang kan, kita lalu di jalan yang sunyi sepi ni, tak tahu siapa nak tolong kita, tahu-tahu sampai dah kereta ontor tadi. Daripada mana dia datang kan, rupanya memang dirancang sudah aksiden itu berlaku. Bila dah dirancang, dia pun dah deal dah dengan mana-mana workshop dan sebagainya, akhirnya duit masuk. Dan ini tuan-tuan, sikap yang bertentangan dengan agama muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Termasuk juga di dalam persoalan ini, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata sesiapa yang ingin masuk ke dalam syurga Darussalam, sesiapa yang ingin masuk ke dalam syurga Darussalam, di akhir hadis Nabi sebut
Ufshus salama bainakum, lebarkanlah salam di antara kamu. Salam itu, ucapan assalamualaikum itu antara elemen, antara sebab yang membuatkan kita menabur kebajikan sesama manusia yang lain. Kerana ucapan salam itu sebenarnya, tuan-tuan, merupakan doa. Kita mendoakan kesejahteraan orang lain. Ini amal soleh. Kita doakan kebaikan orang. Salam sejahtera ke atas kamu. Ada nilai pahala ini. Tapi kalau assalamualaikum, ada guide yang telah ditentukan oleh Nabi SAW berdasarkan ayat Allah di dalam surah An-Nisa ayat 86. Iza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu disapa dengan ucapan, kita sesama Islam, tiba-tiba ada someone yang bagi salam pada kita, huyitum bitahiyyatin, dia beri ucapan salam pada kita, assalamualaikum, dua kata, salam sejahtera ke atas kita. Fahayyu bi ahsana minha, maka jawab balik lebih baik daripada apa yang dia bagi ataupun sama pada. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, jawab balik lebih baik daripada apa yang dia bagi ataupun sama pada. Dia beri salam pada kita, assalamualaikum, Islam aja, jawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun tak tahu nak abdah, assalamualaikum, dia pun kita punya waalaikumussalam, sama panjang. Dia bagi 20, kita pun jawab 20. Assalamualaikum tu 20 nilai. Dia bagi salam pada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 dia bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab lebih daripada itu, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tambahan wa maghfiratuh. Dia bagi salam pada kita dengan nilai yang 40, kita kena jawab 50.